Kasus dugaan pelecehan seksual oknum guru terhadap para siswinya kembali terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah. Puluhan siswi diduga menjadi korban pelecehan oleh oknum guru bimbingan konseling di SMA 3 Kota Pekalongan. Ratusan pelajar SMA 3 Kota Pekalongan, Jawa Tengah berunjuk rasa menuntut oknum guru bimbingan konseling untuk dipecat dan dihukum setimpal atas perbuatannya yang diduga melecehkan puluhan siswi hingga menimbulkan trauma. Aksi ini juga mendapat dukungan dari alumni yang juga turut menjadi korban. Diketahui oknum guru BK tersebut sudah bertugas sejak 2006 dan diduga peristiwa serupa sudah berlangsung selama 18 tahun terakhir. Kuasa hukum korban, Imanul Abror dari LBH Adiaksa, mengungkapkan data sementara korban pelecehan seksual verbal sebanyak 20 anak dan diprediksi jumlahnya akan bertambah lantaran melibatkan alumni. Adapun modus terduga pelaku dalam menjalankan aksi tidak terpujinya adalah memanfaatkan kewenangannya sebagai guru BK untuk memanggil siswi yang ditargetkan datang ke ruang untuk diberikan bimbingan konseling dan sengaja dipilih korban yang sesuai dengan selera terduga pelaku. Hingga kini pihak sekolah hanya memberikan surat peringatan kepada terduga pelaku. Dibawa ke dalam ruangan, diinterview dengan pertanyaan-pertanyaan yang menuju ke arah seksual sebenarnya, bukan mencari keterangan. Jadi banyak dari korban ini ngerasa ini bukan interview, ini kok seakan aku dihakimi, seakan aku dilecehkan. Ini kemudian disampaikan kepada orang tua mungkin akhirnya datang ke kami untuk memberikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.